Mahasiswa Hukum Keluarga Islam HKI IAI Tasikmalaya menggelar seminar hukum berkaitan dengan hukum pernikahan dengan tema nikah muda dan problematika dalam membina rumah tangga yang maslahat. Acara tersebut turut mengundang 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya, di antaranya Kepala KUA Tawang Wirabudi Rahayu, Staf Dosen HKI Itang Komar, dan Direktur Taman Jingga Ipa Zumrotul Faliha. Ketua Hima HKI Kustiawan Adinata berharap dengan adanya kegiatan seminar ini, para mahasiswa dapat memahami konteks pernikahan itu seperti apa dan bagaimana persiapan yang harus mereka jalankan. Tujuan daripada adanya acara seminar ini diharapkan untuk mahasiswa atau mahasiswi Institut Agama Islam Tasikmalaya yang akan ataupun mau melaksanakan pernikahan itu dapat memahami akan konteks pernikahan itu seperti apa dan bagaimana persiapan-persiapan yang harus mereka jalankan. Karena di mana ada pernikahan pasti angka perceraian pun ada. Nah, untuk meminimalisir hal itu kami mengadakan acara ini. Sementara itu, Kepala KUA Tawang Wirabudi Rahayu mengatakan, setelah digelarnya acara seminar tersebut diharapkan tidak cukup hanya satu kali. Jika perlu bisa melibatkan masyarakat, anak-anak SMP, SMK, dan mahasiswa, semakin banyak mereka diberikan pembinaan dan ilmu ke depan tidak mudah pisah atau cerai. Bahwa dengan diselenggarakannya kegiatan ini, semoga bisa dapat membantu masyarakat, khususnya para jatin, calon pria, calon wanita untuk menikah, bisa tahu langkah-langkah hidup berumah tangga seperti apa, bagaimana seorang suami bisa menghargai istrinya, menghormati, menyayanginya, demikian pun istri harus taat dan memberikan penghargaan, hormat kepada suaminya. Dan saya sendiri terus terang luar biasa ini, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bahwa pernikahan ala Rasulullah SAW itu adalah merupakan apa yang sudah diajarkan di kampus tentang fikih menikahan. Dan disimpulkan pada kesempatan ini hanya pada garis besarnya saja. Direktur Taman Jingga yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa menikah itu butuh persiapan dan butuh ilmunya. Apresiasi untuk adik-adik Dema dari HKI IAIT yang telah melaksanakan program Bincang Asik Seminar Pranikah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah edukasi terhadap masyarakat untuk pencegahan beberapa tindak kekerasan dalam rumah tangga, kemudian kenakalan remaja, banyak sekali permasalahan yang kebetulan saya menangani yaitu di Lembaga Taman Jingga ketika ada kasus-kasus anak, kasus-kasus rumah tangga itu berawal karena tidak siapnya rumah tangga dengan keilmuan. Maka kata siapa rumah tangga tidak butuh ilmu, justru sangat butuh ilmunya. Untuk itu dari sebelum menikah pun harus disiapkan dengan upaya-upaya edukasi seperti ini. Melalui seminar ini diharapkan lebih mempersiapkan diri baik calon suami maupun calon istri agar lebih menjadi istri yang baik, suami yang baik, yang memang sesuai dengan syariat dan norma, serta keilmuan untuk tindakan preventif, bahwasanya menikah itu memang penting butuh ilmunya.